dari BLS tentunya udah terjadi peperangan juga. Di mana itu saya juga nggak tahu. Oh ini ternyata di antara tiga rumah tiga tentunya. Dan ada dari belakang nih seorang Jekuan mulai pamer ya. Udah sepeda jatuh cepat dilakukan lagi. NTC 1 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
melakukan rush dan yes, this is BLS 2 min sampai ke berhasil di elimination di posisi ke-11. Dan ada orang ketiga tentunya. Emang sekarang lagi musim orang ketiga ya. Iya, bener banget ya. Dan itu jadi surprise juga sih. Emang orang ketiga tuh datangnya selalu belakangan ya. Yeah. Dia memang selalu muncul terakhir tapi dia yang dapat untungnya. Yeah. Dan anyway, itu emang orang ketiga itu yang merusak segalanya. Oh gitu ya. Ya. Yeah. Buktikan, yes. Dibuktikan. Apakah dibuktikan. Pengalaman nggak, Pong? Enggak, kan? Oh, enggak ya. Dia masih stay along bucin aja. Orang ketiga gue. Oke, siap. Memang fuckboy. Ya, tiga baik banget. Oke, oke. Okay. Ya, tiga kill sudah didapatkan ya. Oke, walaupun dia nggak mendapat dari kedua keuntungan, setidaknya mereka dia dapat dari satu sebuah sisi keuntungan gitu. Yes, ini Seven Sin sih. Dari pertama kali gue nge-KSFF, which sudah agak lama banget juga, salah satu tim dari mungkin guild yang berbeda ya, tapi maksudnya tim yang berbeda di satu guild yang sama, Seven Sin sampai sekarang masih kompetitif banget. Yes. Gue akhirnya lihat lagi, walaupun gue not really sure apakah ini member yang sama atau enggak yang gue lihat waktu itu. Dan gue senang banget akhirnya mereka masih sangat semangat gitu untuk terus ikutan kompetisi Free Fire. Nothing to lose, ya. Nah, betul banget. Dan ditambah lagi kali ini dia udah dapat 3 poin eliminasi tanpa kepick off satupun. Luar biasa banget ya dari tim Seven Seeds. Sepertinya bakal langsung coba mereka rotasi lagi. Ditambah mereka juga udah membaca info box. Harusnya mereka udah siap dengan keputusan mereka mau ngambil zona yang mana gitu. Dan ini nih ya, kita lihat aja nih dari teman-teman Seven Seeds, apakah bakal stay along aja terus sampai menyusur ke zona terakhir. Di sisi lain kita masih melihat juga ada Trisa 9 tim lagi di area rumah letter L berusaha nyampahin dari seorang Agil. Ini ada tim 1 sama 11 lagi perang. Nomor 2 itu udah tinggal nyayur poin antara mereka berdua sih. Yes, kali ini tuh dia dari tim Karamel dan kami melakukan rush ke satu player dari tim seorang Zex. Zex siapa asing kurang satu player dari tim Karamel tapi dari seorang backupnya juga. Mencoba melakukan tembakan dengan asal 87 dan tim lebih berhasil di eliminasi di posisi ke-6. Kali ini tentunya. Yes, ini dia. Kalau kita lihat, udah tinggal stay along aja. Tapi ternyata salah satu member Ars di sini masih bisa naik ke tower critical. Hampir aja kekenok di situ. Okay. Tapi masih bisa selamat juga. Dan wah, ini 3 orang udah saling lock satu sama lain segitiga. Yes. Yes. Kita lihat juga dari tim Jason berhasil mungkin orang satu play dari tim Karamel tentunya kali ini. Dimana tim Karamel TNG masih lengkap. Dia masih bisa di revive satu play yang udah terkena kotoran tersebut. Dimana Jonnya berada di Bima Sakti atas kali ini. Betul. Okay. Dan ini dia Jason tentunya. Ternyata kawannya jadi ada satu orang namanya Jason. Terus nama timnya kawannya Jason. Ini udah kayak pentolannya berarti nih ya. Kayaknya dia yang bayarin anak-anak. Dia yang nraktir makan. Makanya sampai nama timnya tuh kawan Jason gitu. Atau dia yang sering dibully. Oh bisa jadi. Bisa jadi. Oh my god. Ini peperangan udah pecah kali ini. Dia udah masukin late game-nya. Granat cuma dilemparkan juga dari tim Karamel. Waduh, mantul. Granatnya juga mantul. Udah ada seorang gual juga dikeluarkan dari seorang bapau kali ini tentunya. Oh kayak nyangkut. Gak bisa masuk ke jendelanya. Seorang lintang juga berhasil. Knowdown 1. Satu player, tapi Seven Star juga berhasil mendapatkan satu player lagi. Jatuh dari seorang bintangnya, mencoba menonton satu player itu dia. Jatuh lagi cuma diluapkan, jatuh terus-menerus. Dua player bisa kita nonton, bisa satu lagi. Yes, ini dia dari Sam Karamel. Ending terlebih dahulu. Oh my god, bintangnya kena-kena-kena bisa seorang bapau. Oh, Karamel harus tumbang. Begitu aja kalau kita lihat di sini oleh kawan Jason. Di sisi lain, Seven Sins juga harus terwipe out. Begitu aja, dan harus puas di posisi ketiga. Tersisa dua tim di saat zona sudah sangat sempit. Ternyata Seven Star, saudaranya Seven Steen dari beda ibu tentunya. Wait, semoga berkah yang dari awal cuman berdua udah mendapatkan 10 kill. Ini dia tim yang ini ya, kehilangan di awal ya. Yes, ingat banget gua. Betul banget, 3 versus 2 kali ini. Gulung-gulung gaming medical kit dulu, tapi harus udah jemput zonanya, Pong. Ini dia, udah ada glowing pasang sedikit lagi. Pong. Oke, jangan sebentar sama Agil. Agil yang gak bisa. Tuh, yang masih delay. Jadi tembakin. Oh my god, satu player kena dan TC. Seven Star. Harus tumbang. Iya, dan Seven Star.